Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Atas nama seluruh karyawan dan manajemen PT Bursa Efek Indonesia, saya mengucapkan selamat atas pencatatan perdana reksadana indeks dana reksa ETF MSCI Indonesia ESG Screen yang akan menjadi ETF ke-9 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 dan menjadi ETF ke-47 yang tercatat di bursa sampai dengan saat ini. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada PT Mandiri Sekuritas selaku dealer partisipan, Deutsche Bank IG Cabang Jakarta selaku bank kasedien, beserta ibu dan bapak dari lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang telah mensupport pencatatan reksadana indeks ini. Bursa berharap ke depannya PT Dana Raksa Investment Management dapat menjadi market leader pada produk ETF serta dapat memberikan inspirasi kepada manajer investasi lainnya untuk menerbitkan ETF dengan tema yang menarik minat investor, sehingga dapat memeriahkan pasar ETF di Indonesia. Dari total produk ETF yang tercatat saat ini, terdapat 22 manajer investasi dari total 98 manajer investasi yang terdaftar di OJK, atau baru sekitar 22% yang berpartisipasi dalam penerbitan ETF. Berdasarkan hal tersebut, Bursa berharap di tahun mendatang akan semakin banyak manajer investasi yang menerbitkan ETF, sehingga dapat memberikan alternatif investasi untuk memenuhi kebutuhan investor. Akhir kata, kami ucapkan selamat kepada PT Dana Reksa Investment Management. Semoga dengan dicatatkannya ETF tersebut, hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat banyak dan membawa manfaat yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia. Akhir kata, mari berkarya untuk Indonesia tercinta, sukses dan maju terus pasar modal Indonesia. Yang kami hormati Direksi PT Bursa Efek Indonesia, Direksi PT Dana Reksa Persero, dan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK, Direksi Deutsche Bank selaku bank kustodian, dan juga Direksi Mandiri Sekuritas selaku dealer partisipan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang turut menyaksikan peluncuran reksadana dana reksa ETF MSCI Indonesia ESG Screen atau dengan kode XDSG. Terima kasih kami ucapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan juga PT Bursa Efek Indonesia yang telah memberikan dukungan dan persetujuan atas penerbitan dan peluncuran produk ini. Reksadana dana reksa ETF MSCI Indonesia ESG Screen merupakan reksadana kedua dari PT Dana Reksa Investment Management dan telah mendapatkan pernyataan efektif pada 8 Desember 2020. Kami berkolaborasi dengan Deutsche Bank selaku bank kustodian dan Mandiri Sekuritas sebagai dealer partisipan untuk reksadana dana reksa ETF MSCI Indonesia ESG Screen atau dengan kode XDSG. Dipilihnya MSCI Indonesia ESG Screen sebagai indeks acuan reksadana ETF ini karena indeks tersebut sudah dikenal dan diterima oleh investor global, khususnya mereka yang melakukan pendekatan tata kelola berbasis lingkungan atau environmental, social, dan governance. Selain itu, pemahaman mengenai potensi keuntungan dari strategi ESG dan semakin tingginya pemeringkatan ESG membuat investasi ESG diminati investor. Indeks MSCI Indonesia ESG Screen terdiversifikasi dengan cakupan 18 saham dan 7 sektor. Dengan kolaborasi yang baik antara DIM dengan Deutsche Bank sebagai bank kustodian serta Mandiri Sekuritas sebagai dealer partisipan, kami meyakini dana reksa ETF MSCI Indonesia ESG Screen dapat menjadi salah satu pilihan utama bagi investor, khususnya dengan tingkat kesadaran dan kepedulian investor akan ESG yang terus meningkat. Impactful Investing to the World berprinsip pada investasi berkelanjutan, menjadikan investasi yang dilakukan penuh dengan tanggung jawab yang berdampak besar dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Semoga produk ini dapat menghasilkan kinerja yang optimal ke depannya. Terima kasih dan tetap berinvestasi.